Di video arena berikut kali ini gue akan bermain di TV station dengan mode compete. Tapi ya lu lihat sendiri aja mah bro akhirnya gimana ya. Pokoknya tonton sampai habis dan jangan lupa untuk top up di website gue www.odzstore.com. Atau kalian lagi cari akun game Sultan langsung aja follow Instagram at kita juga titik. Let's go mah bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Oke, gua akan turutin kemauan kalian. Gua akan turutin kemauan kalian ya. Di TV station ya. Hal yang pertama lu harus tahu dulu di mana musuhnya letaknya di mana, guys. Ots. Ada kesalahan di sini, guys. Nah, udah cakep nih. Iron set gue tadi 2 ya, guys. Gak ada step ya. Kita cari dulu stepnya di mana, baru kita gas. Okay. Kita cari dulu nih, letak stepnya di mana. Kalau mau bermain pintar ya kawan. Kira-kira di mana? Kira-kira di mana musuhnya? Kira-kira di mana musuhnya? Kira-kira di mana musuhnya, guys? Lu bisa dengar ini musuhnya sepertinya kayak pada ngendok gitu, guys. Ya. Pelan-pelan. Udah loading dock. Loading dock tuh yang mana nih? Gak tahu. Sana. Gua capek kayak gini, sumpah. Di sini tuh map para ngendok, guys. Baru main udah pecah, cok. Tuh kan ngendok kan orang-orang ya. Maksudnya nine step itu tidak ngendok, guys. Gue komplain aja, guys. Gue komplain. Banyak tikus, bro. Kan gue bilang di sini tuh map tikus, kawan-kawan. Konten gue semua TV station hampir semua, nggak semua sih, guys. Diisi dengan tikus. Tumben pakai motovlog, cok. Biar gue gak kena headshot gitu. Biar gue gak kena headshot. Dulu pas gue turnamen di Cina soalnya boleh pakai motovlog, bro. Dulu boleh, tapi sebenarnya bagusnya sih dibikin budget, guys. Turnamen tuh, turnamen arena breakout. Dulu full T6 kalau dulu. Nih, nggak bisa barbar, guys, di sini, guys. Lu lihat dah, gua udah hancur helm nih. Gua udah hancur helm ya. Jadi gua rasa sih kita kalemin dulu. Kalau ada musuh step perang, baru kita bisa gas, guys. Kita tuh nggak tahu posisi musuhnya di mana, bro. Itu yang jadi permasalahan. Di mana ya kira-kira mah, bro? Nih, depan nih ya, depan. Oh, di depan gua nih. Musuhnya. Depan gua, guys, musuhnya. Depan gua. Yang bener. Depan gua ini, teman-teman. Nggak percaya gua main sama lu main kalem, cah, bentar lagi lari-larian. Bener sih. Coba kalem ya, belajar kalem dulu. Oke. Okay. Pelan-pelan. Santai. Gue udah, aduh, gue nggak kuat, guys. Gue nggak kuat nunggu gitu, guys. Pelan-pelan, guys. Kalau lu udah deket gini,
Nge-step lu harus lebih pelan. Yang bener. Pada nahan step. Pada nahan step. Firasat gua enggak enak, Fit. Ih, orang gila dasar lu, dasar orang gila lu, tau enggak lu orang gila tau enggak, woi? Macam seperti orang gila itu, guys. Itu orang gua rasa gila sih. Gila banget, cok. Eh, lu bayangin aja, guys. Ya. Hampir itu, weh. Hampir, Pak. Hey. Squad mana? Woi, squad mana itu, guys? Gak tahu. Squad mana pertanyaannya ini orang nih? Gila bener orangnya pada jadi sabar. Makanya kan? Bener kan? TV station itu pada sabar-sabar, teman-teman. Lu lihat awal-awal kita main TV station, bro, lari-larian, jedor-jedor. Ya. Ngekill banyak, tiba-tiba mati sama tikus. Itu ngeri, bro. Operasi dulu nih kita. Oke. Gua kasih tahu ya, guys. Kalau kalian operasi tangan kanan dulu bagusnya, oke? Kita minum dulu. Kalian minum juga, jangan lupa minum ya, guys. Gua bakal balik ke dia lagi. Gua bakal lawan dia lagi. Gua bakal balik ke tempat itu lagi. Kalau gua ada operasi, guys. Gua bakal ngambil armor yang gua butuhin tadi, guys. Oke, habis operasi jangan lupa minum ya, guys. Oke. Ada yang mendekat, ada yang mendekat. Dan kayaknya lantai bawah, guys. Ada yang mendekat kayaknya lantai bawah ya. Yang bener. Mengerikan bukan? Ini adalah game yang sangat horror, FPS horror. Oke, gua pakai lagi helm gua. Kalau bisa gua ngopi kepala sih, ngasih pala. Armor udah hancur banget. Gua mau ngambil armor musuh niatnya, guys. Lebih enak armory atau TV station? Kalau lu orangnya tipikal camper, mau menang dengan lootingan banyak, TV station pilihannya. Kaget banget, asem horor. Oke lagi guys, satu ya. Satu player mati, guys. Satu player lagi mati, guys. Satu player itu lagi. Itu tadi player kan barusan. Ajak partian lu, Cak, biar enggak jantungan. Gue emang lagi mau solo versus squad, guys. Judul YouTube gue adalah solo versus squad di game horror FPS nomor 1 di dunia. Eh, tadi yang gue kill itu orang kan, guys? Gak tahu. Yang gue kill barusan orang enggak sih? S995 spray ke bot. Enggak dong. Lu lupa, guys. Gua menyiapkan peluru, satu magazine untuk player, satu magazine untuk bot. Ya. Lu jangan lupa. Jangan semuanya buat lu kompein, guys. Nah, M95 dari mana, guys? Gua kalau misalnya lawan bot ya, gua siapin dong peluru murahnya.
Mati satu guys musuh. Mati lagi satu ya. Dasar tikus, ada tikus tadi guys. Gak jebet musuhnya, takut itu. Gimana sih? Lu kayak gak tahu aja player TV station. Gue suntikan. Butuh sih guys. Buat lari-lari nih. Itu apa cowok? Itu gue jongkok guys. Gue lagi suntik guys. Aki nongol. Ih hantu cu. Kuntilanak asem. Untuk gue jongkok-jongkok loh. Kalau nge-headshot itu kuntilanak loh. Parah asem kuntilanak. Itu tadi orang ya. Itu orang tadi ya barusan ya. Orang ya. Orang tuh guys, lihat deh. Skopali 4. Bahaya nih games. Bahaya nih game guys. Ya, ini game bahaya banget cuy. Wih, rame kali ya mati cuy. Rame itu, ya mati. Sudah kuduga ada orang di situ. Bayangin aja orang tuh musuh mayat banyak coy. Nggak ada yang ngelut guys, itu mayat banyak banget mayat tuh. Dan sampai gue kena tikus guys. Gue butuh armor. Jelek armornya. Jelek. Tapi lootingannya bagus. Ada mayat ya di sini guys. Dan udah di looting sih, udah di looting. Oke aman ya, aman ya. Woi, gue nembak bot gak bisa, guys. Kita anggap sudah habis, guys, musuhnya. Kalau begitu, gue looting ya. Kalau emang ada lagi, gue nggak ngerti lagi, bro. Yah, ikhlasin serius, lu. Lu kalau misalnya mau cuan di TV station, lu harus yang namanya clearin semua dulu. Dan misalnya lu udah looting, lu harus belajar ikhlas coy. Oke, lu harus belajar ikhlas, kenapa? Karena lu harus tahu ada yang namanya begal ekstrak bro. Begal ekstrak itu mengerikan bro. Gua udah berkali-kali udah pernah yang namanya cuan 1 juta di begal ekstrak di TV station. Jadi ya, kalau misalnya udah clear ya udah lu looting aja. Tapi lu harus belajar ikhlas ya kan. Ini yang perang ini adalah, misalnya kalian yang baru nonton gua, ini yang perang ini adalah ya tembak-tembakan sekarang kalian denger. Itu bukan player asli, tapi itu militan alias bot ya. Jadi di sini ada dua faksi berperang. Soalnya penonton gua kan ada penonton dari CODM juga. Ya mungkin harus gua ajarin juga gitu loh. Dan itu ada bom. Lu tuh bakal bingung itu bom siapa ya? Itu bom siapa? Lu bakal bingung, guys. Ya. Gue berkali-kali, gue ngira itu orang, ternyata bukan, gitu loh. Ini hanyalah awal, betul tuh ya, kata siapa tuh? Kata anak sang putra, sang membership. Oke. Ini, minuman kita pindah ya. Waktu kita 12 menit. 12 menit itu lumayan lama lah. Karena lo bisa ekstrak di sini, sampai menit 1 menit pun kita masih bisa ekstrak gitu teman-teman ya.
gue sambil ngajarin nih, mungkin banyak penonton baru nih. Ada 300 juta orang di YouTube, jangan lupa di like. TikTok ada 130 juta, tolong jangan lupa di tap-tap guys. Kalian yang baru nonton butuh tutor apa, arena breakout, langsung aja ke YouTube Ocha DZ guys. Kita udah 430 ribu, 470 sebenarnya 470. Tapi, ada tapi guys. Kalau lu ekstrak, ini bakal lebih, ini bisa 600 lebih, 500-600 lah. Yang bener. Wah ini bom banyak banget guys, ini bom banyak banget. Ini bom sebanyak ini bisa jadi, bisa jadi ini adalah musuh kita ya. Bomnya berkali-kali bro. Oh lu jangan salah lu. Dia bawa gini guys, dia bawa gini. Itu tuh lumayan juga ya. Dia pakai Scar L. Oke. Atur-atur guys. Ini ada call hide ya, ada call hide. Kita bisa taruh tas di sini ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Kita bisa atur-atur seperti ini. Kita bawa M855 deh. Gue mungkin bakal ekstrak di sini nih. Gue bakal ekstrak di sini. Gue looting dulu barang gue yang tadi ya. Tombol ekstrakannya ada di sini, teman-teman. Tombol ekstrakannya. Kalau nggak salah ada tutor deh. Park switch. Ya betul. Nah, di sini tuh ada lootingan bagus juga, anjir. Bisa gila, guys, kalau nggak diambil ini. Bisa gokil, guys. Ya, kita harus looting rapi lah. Harusnya kita ini bisa cuan 1 juta kalau gua buang-buang barang gua. Tapi masa motovlog dibuang sih, guys? Masa motovlog dibuang? Buset ya, ada yang bom. Oke. Looting cepat. Badak tuh. Kamu baru nonton ya? Ini tuh barang gua, cuy. Barang gua yang badak. Tapi musuhnya juga badak sih. Maksudnya nggak badak-badak. Badak T5 lah dia. Nah, ini. Ini guys, R57, cuy. Bingung gak sih? Lu bingung gak sih guys? A1 mulca kumpulin. Iya sih bener anjir. Aduh gue bingung lootingnya guys. Kebanyakan. Aku kaya. Motovlog gue udah hancur, buang aja guys. Kita pencet switchnya ya. Oh my god. Tetap tenang mah bro, tetap santai. Repairnya mahal bang. Aku tidak peduli.
Kita nggak usah peduliin bot ya guys, kita nggak usah peduliin bot ya. Bejir guys, ini namanya bejir ya. Tapi apakah gua akan bawa ini, gua nggak tahu. Ntar kita lihat dulu. 4 menit, kita masih ada waktu luang. Durability motovlog lu masih banyak cak. Di tim Fred bang, biar nabrak Zogi lah. Zogi biasanya main sama gua kocak kalau main Northridge. 20 detik ya, kita masih ada waktu guys. Buat atur lootingan ya. Kita ada waktu luang nih buat atur lootingan. Tapi jujur gue bingung guys, gue bingung sumpah. Jujur gue bingung. Gue ngapain bawa barang-barang jelek ya? Gak tahu. Ada yang buka, ada yang buka. Ini guys. Pelurunya ambil aja, magazine dibuang, benar sih lu. Bangke lu ya. Gua mau dibegal. Astagfirullahaladzim. Ada ajik cuy. Ngendap-ngendap gitu loh. Ngeri banget gak sih ngendap-ngendap. Oke, atur dulu guys. Atur dulu teman-teman. Atur dulu. Adakah yang bisa gua taruh di sini? A1. Oke, teman-teman. Nih, sini kita taruh sini. Terus kita lagi yang buang ya? Ini buang aja kali ya? Buang aja nih. Anjir, ini A1 gue masukin aja guys. Oke, atur teman-teman. Buang, masukin. Hebat kan? Woi, tai lu, woi, begal. Woi, bangke lu ya. Gua udah cuan banyak, woi. Kan gila bacu, ya kan? Lu lihat lah guys ya. Orang yang enggak punya skill ya. Orang yang enggak punya skill, modal nungguin nahan step. Gua tahu itu strategi tapi itu bukan skill, guys. Gua udah 1 juta anjir itu lootingan ya. Apa sih mau lu ya TV station? Hah? TV station gua berkali-kali gua diginiin, cu. Berkali-kali gue diginiin sama orang-orang TV station. Lu nya kelamaan, gak peduli gue guys. Gue gak suka sama orang kayak gini cu. Ah elah, walaupun itu strategi gue, tetap aja guys, gak setuju gue. Sumpah gue gak setuju guys. Tidak bisa diterima guys. Tapi gue harus belajar ikhlas gitu loh. Gue harus belajar ikhlas. Ya, gue udah capek-capek ngeratain cu. Lu enak banget cu nungguin gitu. Plastik Thailand, Jepang cu, ini Jepang, ini Jepang-Jepangan ini. Banyak juga orang Indonesia Jepang-Jepangan guys. Apa sih? Cu, gua udah cuan banyak woy. Dasar. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Gua udah ngeratain badak-badak, ya Allah. Apa sih orang nih? Gua kasih tahu guys ya, main arena breakout lu tuh nggak perlu jago, gue bilang cukup jadi pengendok di TV station, lu bisa cuan banyak. Asem masalahnya gue nggak level main ngendok-ngendok gitu guys. Jijik gue tuh. Yaudah semuanya, see you next.